Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas koin termahal di dunia. Beberapa hari ini viral di media sosial mengenai berbagai tangkapan layar yang menunjukkan foto uang logam koin pecahan Rp1.000 bergambar kelapa sawit yang dijual dengan harga yang fantastis. Seperti diberitakan di Kompas pada salah satu marketplace pada hari Kamis yang lalu, ada yang menjual dengan harga belasan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ada yang dibanderol hingga ratusan juta rupiah untuk satu koin kelapa sawit keluaran tahun 1993. Namun koin kelapa sawit bukanlah satu-satunya yang pernah dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Ada banyak koin yang dianggap unik dan dilelang dengan harga yang bisa dibilang tidak masuk akal. Nah, berikut ini adalah koin termahal di dunia yang pernah ada. Ialah Flowing High Silver Dollar, yang dimana harga jualnya sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 140 miliar rupiah. Yang dimana koin ini dijual oleh perusahaan lelang Stock Bowers di New York America Sale pada Januari 2013 yang lalu. Koin ini menetapkan rekor dunia untuk penjualan satu koin termahal di dunia. Koin ini adalah koin dolar pertama yang dikeluarkan oleh pemerintahan federal Amerika Serikat. Koin ini cetak pada tahun 1794 dan 1795. Saat pertama kali dikeluarkan pada 15 Oktober tahun 1794 di Philadelphia. Koin ini konon diperiksa langsung oleh Presiden George Washington. Pada hari tersebut, sekitar 1758 koin yang diproduksi. Namun saat ini hanya tertinggal 130 koin saja yang tersisa. Ukuran dan beratnya didasarkan pada koin Spanyol yang populer dalam perdagangan di seluruh Amerika pada saat itu. Flowing High Silver Dollar memiliki fitur sosok patung Liberty dengan rambut panjang di satu sisi, yang dimana dikelilingi oleh 15 bintang yang mewakili 15 negara bagian Amerika Serikat pada waktu itu. Peneliti mistik percaya koin ini adalah dolar perak pertama yang pernah dicetak oleh Amerika Serikat.